pemirsa, kali ini Familiar berkolaborasi dengan 6 ilustrator karya seni rupa dalam acara Publixi. Untuk melihat karya seni rupa apa saja yang akan dikolaborasikan, berikut liputannya. Familiar menggelar acara bertemakan Publixi bertempat di Mataram Coffee, Jalan Cicalengka Barat, Jawa Barat, Sabtu 22 Desember 2018. Acara Publixi ini dibuka dengan menampilkan karya seni rupa oleh 5 ilustrator, yaitu Tirs, Ismail, Ripal Ipal, Indra Mau, Real, dan Ari Idon. Acara ini mendiskusikan karya seni rupa dari setiap para artis. Ilustrasi-ilustrasi yang dipamerkan merupakan sebuah karya seni yang diciptakan oleh 5 artis. Beberapa ilustrasi diciptakan melalui pengalaman pribadi. Pada prosesnya, para artis menggunakan metode yang berbeda-beda. Salah satunya, ilustrator Azizi yang menggunakan medium digital untuk membuat karyanya. Menurut Ari Ramadan selaku ketua pelaksana, acara ini bertujuan untuk mengenalkan karya seni rupa kepada masyarakat dan berharap karya seni di Indonesia kedepannya semakin lebih baik. Tujuannya untuk memperkenalkan seni ini ke masyarakat semakin kreatif, lalu edukatif, dan ya jadi jangan, manusia itu jangan berangkat dari kesucian gitu, apa, suci jangan, dengan tidak tahu apa-apa gitu, dan akhirnya dia harus memilih apa, apakah mereka harus ke atas atau ke bawah. Ya kita harus tetap aja dengan kreatif. Okay. Pemirsa, ilustrasi ini merupakan salah satu karya dari ilustrator Rifan Ipal, di mana ilustrasi ini menggambarkan sebuah gereja yang berada di Cicalengka. Untuk event sekarang, okelah, saya selalu apresiasi. Jadi tidak berbicara baik atau jeleknya sebuah event, tapi bentuk keinginan dari teman-teman untuk gelaran event ini. Happy mengatakan, acara Publixi ini patut diapresiasi, karena sebuah event tidak memandang baik dan buruknya, namun keseriusan dalam menjalankan event tersebut. Selain diskusi dari para ilustrator, forum selanjutnya membahas mengenai literasi karya seni visual art serta perkembangannya. Juga membahas perspektif visual art dari sudut pandang para seniman yaitu Nurul, Happy, dan Nundang Rundagi. Bisa lepas dari jeratan. Nah, begitulah rangkaian acara Familiar beserta diskusi para ilustrator. Saya Indah Elanta beserta kru yang bertugas melaporkan untuk jurnal Post TV. Atau seni apapun itu sama, yaitu kata hati.